Voilà. أستغفر الله العظيم إن الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، وأجر مجلس يلي مريكان موسي مسجد تجمال seluruh أهل جودان قواسا حضرين حضراء para الجماعة tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala di rumah-rumah Allah. Moga-moga dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetamu-tamu dan selama-lamanya ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala yang kita rancang. Tapi penentuannya ditentukan oleh Allah. Sehebat mana yang kita rancang sekalipun, kalau tidak ada kebenaran dan ketentuan daripada Allah, maka dia tidak akan berjaya. Sebab itu sebagai seorang Islam, fa iza azamta tawakkal ala Allah. Bila kamu berazam, berserahlah kamu kepada Allah. Berazam artinya kita rancang suatu benda, kemudian kita berusaha bersungguh-sungguh, kemudian kita berserah kepada Allah supaya kita tidak menjadi orang yang stres ataupun tekanan apabila apa yang kita harapkan tidak kedapatan. Apa juga yang kita buat, yang kita usahakan, syukur kepada Allah Ta'ala. Kerana tuan-tuan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk berada di rumah Allah, berada dalam majlis ilmu yang merupakan taman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bersyukur banyak-banyak. Baik, tajuk yang diberikan hari ini ialah nikmat syurga dan juga azabnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita dengar doa yang selalu kita duk baca. Dan tadi pun imam kita pun baca doa untuk kita hindar daripada azab neraka Allah. Ya Allah, segala dosa yang kami lakukan ya Allah, minta engkau ampunkanlah ya Allah segala dosa kecil ataupun besar, sengaja ataupun tidak ya Allah. Dosa zahir maupun batin minta Allah ampunkan ya Allah. Dahsyatnya neraka-Mu ya Allah. Setiap kali lepas solat kita akan minta dihindarkan daripada neraka. Allahumma ajirna minan nar, sehingga disebut sehingga tujuh kali supaya azab neraka Allah tidak timpa kepada kita. Sedangkan kita ketika itu baru sahaja selepas solat, baru sahaja tunduk kepada Allah, kenapa kita minta dihindarkan daripada azab neraka Allah? Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami dan sebagainya.
Waktu yang sama kita minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, segala kebaikan yang aku lakukan, ya Allah, diberi ganjaran yang setimpalnya, ya Allah. Aku menuntut akan syurga-Mu, ya Allah. Aku rindu akan syurga-Mu, ya Allah. Aku dan sebagainya. Kenapa kita minta? Jadi kita minta dihindarkan daripada neraka, sudah pasti benda itu benda yang tak elok, mungkin dahsyat, mungkin neraka ni sekian-sekian. Kenapa kita minta supaya kita masuk syurga? Karena syurga itu penuh dengan kenikmatan. Ha, baik tuan-tuan, itu yang selalu kita minta. Lepas ni sama-sama kita patut berdoa. Moga-moga apa yang kita lakukan itu dikira sebagai amal kebajikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Disebut dalam doa harian kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ujung tu ada wa qina azabannar, minta jauh daripada azab api neraka. Dalam sembahyang lepas solat, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali sunat kita sebut. Guru saya kata selepas daripada Allahumma ajirna minan nar, hendaklah terlintas di hati kita itu wa adkhilnal jannah. Tak payah zahir pada mulut, tetapi di hati itu biar terlintas Allahumma ajirna minan nar, dan di hati terlintas wa adkhilnal jannah. Lawan terus maksud ajirna minan nar, ya Allah, jauh aku daripada api neraka. Dalam hati kita, masuk aku dalam syurga. Ya Allah, jauh aku dari api neraka, masuk aku dalam syurga. Dua tu dia benda yang berlawanan. Itu yang kita minta tu. Sebab tu dia tak laju. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Aku tak baca macam tu. Nah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Bila kita sebut Allahumma ajirna minan nar tu, biar nampak dalam mata kita tu neraka, nampak api. Kalau kita tengok National Geography tu, tengok bagaimana gunung api di Jawa, dia meletus. Gunung api ni, kalau kita ambil kereta kebal, yang kebal, kereta kebal ni kebal lah. Nama ni kereta kebal. Bukan kereta plastik, kereta kebal. Ambil kereta kebal, balik masuk dalam gunung api, hancur kereta kebal yang kita tembok tak elok, takik tak, tak luka tak apa tu. Tapi masuk ada gunung api, cair, hancur dia. Maknanya kuatnya itu api atas dunia, api lava, api yang gunung api, belum api neraka. Api neraka belum. Tahu tu lah. Maknanya api dunia pun boleh bakar. Orang-orang dulu buat sepuh besi, sepuh kering, guna apa? Guna api. Ha. Guna api. Nak bengkok ke besi, guna api. Mana api ni boleh membakar dan sebagainya. Oleh kerana tu, lepas daripada sembahyang, kenapa ajirna minanna, minta jauh daripada api neraka. Lepas sembahyang, astaghfirullahalazim, 3 kali. Paling-paling kurang 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lepas minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita pun iktiraf Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamduhi wa yumiru wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iktiraf Allah pula, tiada sekutu bagi Allah. Padahal kita lepas mayat. Jadi kita minta ampun, minta maaf dengan Allah Ta'ala lepas daripada semayat. Sebab apa? Sedangkan dalam semayat, kita semayat, kita tunduk sujud kepada Allah dah. Tapi lepas semayat, sunat astaghfirullahalazim, aku minta ampun denganmu, ya Allah, yang bersifat azim. Sebab apa? Muat gapo dalam semayat tadi? Apa benda muat dalam solat menyebabkan mengguna istighfar lepas semayat? Keluar gapo dalam semayat? Tapi dalam semayang tu biasa, standard kita dah ada. Tak khosyuk tu khosyuk lah. Tak tak khosyuk. Tak khosyuk, khosyuk, tak khosyuk. Di antara khosyuk dengan tak khosyuk, mana banyak khosyuk? Allahu Akbar. Duk ingat tak ada aku jerai. Tak tutup lagi, geh ni.
ah kering air bakar rumah mampu kerang. Dia jadi mikir tengah semayang lah mari. Eh tadi aku rasa aku rebuh ikan tadi beli air tak ingat. Tengah semayang juga. Eh tadi aku pergi bank, lepas tu aku masuk dalam kereta, duit RM10,000 aku letak bawah cushion. Takbir ya Allah apa tadi, rasa selamat dah. Bila takbir je semayang, ai rasa macam tak selamat. Duduk bawah kursi ni sebab awak curi biasa tahu ni. Duduk tengah semayang, berhenti semayang, pergi mula tinggal seorang kaat, ambil pula duit bawah telapak kaki tu pula tu, pak alas kaki, mari takbir rakaat kedua. Ai tak selamat juga ni, nak bawa takut nampak besar sangat hilang. Tinggal dalam kereta. Nak ceritanya khusyuk. Oleh kerana mu tak khusyuk itulah lepas semayang mu kena istighfar. Istighfar sebab apa? Sebab mu tengah semayang mu koyang. Mu koyang. Walaupun tak rata tapi mu koyang. Ha ni sebab tu mu minta ampun sebab apa? Sebab kalau mu minta ampun mu ada dosa, Allah ampun dosa. Kalau mu tak ada dosa mu minta ampun, kita dikira sebagai apa? Ni orang panggil kita dikira sebagai orang yang reti bahasa. Reti bahasa, ada adat. Kita dengan mak ayah kita balik kampung hari raya, eh? Kita pun minta maaf dengan mak ayah kita, salam ke apa. Ataupun kita pergi belanja makan dia, bawa situ sini belakang dah. Lepas nak balik, nak balik kita kalau lupa dan sebagainya, nak balik semula tempat kerja kita, kita minta maaf pula dengan ayah. Mamik minta maaf lakuk lah. Tadi membuat hari belanja aku makan balik meraihkan aku sambut hari hari ulang tahun perkahwin ni ayuh dengan mek ke 70 70 tahun dah ayuh dia. Maknanya ayuh dia umur 90, nikah dulu umur 20, 70 tahun dah nikah. Hari ulang tahun anak pun balik lah. Tapi bila nak balik tu dia minta maaf pula. Salah tak ada dah, tapi dia minta maaf pula dengan mak ayah dia. Dia panggil budak apa? Budak reti bahasa, panggil tak? Ha, ni budak reti bahasa. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala. Walaupun musmaya hebat mana pun, khusyuk mana sekalipun, tak ada telitah dapur gas, tak tutup duit, tak tinggal apa, tak ada telitah apa. Khusyuk tu mu dengan Allah Ta'ala. Tapi mu istighfar juga. Maknanya mu ni hamba ya, ya baik. Mu reti adab dengan aku. Ada adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha gitu. Jadi sebab apa yang duk istighfar sangat ni? Minta maaf, minta ampun. Kalau ada dosa Allah ampun. Sebab apa minta ampun? Sebab kalau ada dosa mu masuk neraka. Mu ada dosa walaupun sebesar buah tamar. Ittaqin nar, jauhkanlah neraka itu walaupun atau bisyitri atau satu riwayat bisyakin. Satu hiristan daripada buah tamar, jauh daripada api neraka. Nabi kata, Nabi pesan. Sebab apa? Ha, tu ada sebab dia lah tu. Sebab barang neraka ni barang tak sedap. Barang tak sedap, barang tak suka. Kalau kita nampak sekarang ni benda yang tidak ada kenikmatan, barang tak suka. Tuan-tuan pergi Mekah sebagai contoh, eh. Kita orang Terengganu, orang Kelantan ni lebih kurang serupuk, eh. Terengganu kumpul lekor, Kelantan budu lah. Tak jumpa budu di Mekah tak boleh duduk. Amu baru balik minggu lepas awak haji. Bukan nak ayat pergi haji, tuan-tuan pergi haji banyak kali dah. Ya. Nak ceritanya minggu pertama boleh makan, masuk minggu kedua tak boleh pergi lah. Tengok ayat, tengok ikan tabu haji, tak boleh pergi. Ambil budu cak puan, belah hasil lima, ambil ikan gau-gau, ayat goreng gau di budu lagi baru boleh makan nasi. Tak sedap. Hak dia buat mari tak sedap. Minggu pertama tu rasa sedap, masuk kedua tak lagi dah. Budu juga yang apa dia pering. Tiga dozen yang bawa budu ni. Tiga dozen bawa budu. Macam nak mandi dah. Tapi habis tiga botol. Tiga botol yang habis tak habis. Ha. Tiga botol. Hak lebih, hak lebih ada bagi kau orang. Ada awak balik semula. Oh, kedekut ustaz awak balik semula budu. Bukan masalah kedekut. Masalah budu ni makruh. Benda kau tak molek, hak makruh, jangan suruh kau orang. Buah petang, jangan bagi kau jiran sebelah. Buah juri, buah kedah, jangan bagi kau jiran sebelah. Bagi makruh.
Bagian makruh ni bagian syariat. Kariha yakruhu karahan fahuwa karihun wazaka makruhun atau wazan maf'ul. Kalau orang ngaji nak musarah, dia tahu kaedah sarah, tasrih dia. Makna dia tu bagian, bagian kena buat. Jadi dia makruh, dibenci. Kariha, benci. Makruh, benda yang dibenci. Tapi oleh kalau kita ni, kita dapat makruh ni benda mudah. Alamak, makruh je. Makruh ni benda benci. Benda Nabi benci. Hatta bawah. Bawah Nabi benci. Nabi makan juga, tapi Nabi benci. Maka untuk elok jadi makruh, Nabi masuk tumi. Bawah tu. Maka dia hilang lah. Bau dia menyebabkan dia tidak jadi lagi makruh. Ha, gitu. Juring kedah, petang, budu, kicak, cencaluk, belacan, bawai besar, bawai merah, bawai putih. Makruh tu. Bagaimana makruh? Ustaz makan tu, ustaz nak makan. Ha, serupa isap rokok dah. Ambo nak isap. Dia isap juga, ramai lagi hak ustaz isap rokok. AJK masjid pun ada lagi dah. Hak ni tak tahu lah pengurusi ni, macam tak isap. Kita boleh dengar muka isap ngedak. Ada lagi, dia mekoh-mekoh. Turun daripada hotel pun pergi isap rokok, geruk rokok. Tu. Oh, ustaz tambah gas ustaz eh. Ustaz tambah gas. Turun daripada hotel lagi lepas makan pun. Dia tambah gas, perlu-perlu. Dia gini lah. Kau mana nak isap, kau mana nak pergi mekoh ni, dia memang kaki rokok. Amun nak minta so, ya. Nak minta tolong sangat-sangat. Berdo'alah dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, sepanjang aku berada di Mekah ni, biarlah aku boleh berhenti merokok. Tak apalah minta Mekah, hormat tanah haram. Nak isak-isak lah. Sebab dia masih lagi tidak potek macam dada, macam argok, macam zina, macam judi. Lepas tu potek, putus daripada Quran. Ada pun rokok ni mari kemudian. Ada orang begini sebab adanya ada rok, ada orang tolok lagi. Dalil-dalil yang zon. Walaupun telah sepakat atibak segala apa ni, doktor-doktor mengatakan dia memudaratkan kesihatan. Tapi orang jawab lagi, mudarat bagi dia tidak mudarat bagi aku. Bahkan manfaat bagi aku. Kalau aku tak isap rokok, aku tak boleh nak semaya tahajud. Maka aku isap rokok, aku wajib tahajud nak berkaan. Kalau aku tak isap rokok, tak ada tahajud langsung. Jadi isaplah rokok. Kalau gitu. Tak, kalau gitu. Tapi orang faham balik. Mulahir dulu mengisap rokok ke dok? Dok, apa tu? Ha, gitu kan ada dok. Tapi mintuk sangat-sangat sebab malu tuan-tuan. Eh? Malu sungguh kita duduk di tanah haram. Buat benda yang makruhu tahrim. Rokok ni paling-paling rendah martabat dia ialah makruhu tahrimun. Makruh yang menghampiri kepada haram. Makruh tahrim. Dia tak sama dengan makruh. Dengan wahtar tadi tak. Wahtar tu dia makruh. Tapi dia ada manfaat untuk orang yang darah tinggi, kecil manis dan sebagainya. Contoh. Maka dia tidak pergi kepada tahrim. Yang tahrim ni yang menghampiri kepada mudarat. Benda yang dibenci dan memudaratkan. Maka dia makruh tahrim. Jadi minta sangat-sangat. Pak mana pergi Mekah, pergi Madinah. Duduk orang tanah haram. Berhentikan benda-benda yang makruh dan tahrim ni. Kalau tadi ustaz makan budu tu, dia makruh tidak tahrim. Dia makruh. Memang dia mencik. Orang kata ustaz budu tu, ustaz makan tu. Ha, makruh. Dia tak boleh ubah hukum Allah Ta'ala, tak boleh ubah. Ha, ustaz boleh makan budu. Adapun orang lain, tak boleh. Alah, dia tak ada double standard. Hukum Islam ni sama je. Macam bulan puasa, masuk waktu berbuka puasa. Kalau tujuh suku semua sekali di negeri Terengganu, Ulu, Hilir, Tengah, dia ikut masa dia, beza seminit, dua minit. Kalau dah kuasa Kuala Terengganu, kuasa apa ni, Ulu Terengganu, kuasa mana, dia ada beza sikit-sikit. Kalau dah kuasa Kuala ni, pukul 7.15, maka gaji gerik PDD 41 pun pukul 7 suku, walaupun mujusa bin pun tetap juga 7 suku. Dia tak boleh. Sekarang masuklah waktu berbuka puasa bagi grade 41 hingga 48. Adapun untuk juzab A dan juzab B, maka dia masuk 7 ke 7, 10. Kerana dia tu bodoh, maka dia masuk awal. Tak boleh. Islam tidak ada double standard. Sama dia kena hukum. Mu anak siapa kau sendiri, kalau mu buat benda salah segi agama, hukumnya sama. Kena sama, tak boleh. Islam ni tak ada double standard. Mesti sama.
Itu kelebihan dan istimewa yang ada kepada Islam. Nah, jadi minta tolong sangat-sangat. Kalau kita pergi Mekah duduk tanah haram, kita benda yang haram atau makruh yang haram itu kita elokkan. Siap malu-malu. Nah. Sedangkan kita duduk sini pun kita minta dengan Allah Ta'ala, ajirna minana, minta jauh daripada api neraka. Astagfirullah. Banyak benda yang kita buat supaya kita tidak kena azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa azab ni kita takut? Sebab azabnya terlalu pedih tu kan. Cerita pedih tu kan baca dalam internet rata-rata lah. Bagaimana orang ya, orang yang derhaka kepada suami dia tu, kita dalam buku dalam kitab Muhimmah. Tergantung kakinya apa ni ke atas, baulannya bawah dan dimasukkan ke dalam lehernya itu air-air yang panas pada kerongkong-kerongkong wanita-wanita. Siapa gerangan dia? Dia bertanya para sahabat. Itulah mereka yang mana pada ketika hidup dulu sentiasa hidup menyakiti suami dia. Maka bila dia mati nanti, kakinya digantung ke langit dan dituangkan dalam mulut dia dengan air panah yang menggelegak. Ini satu di antara azab neraka. Satu. Dimasukkan juga dalam mulut orang yang sentiasa berdusta bohong ini ialah buah-buah yang pahit. Dinamakan buah zak. Sebut molek bukan buah zaitun. Buah zaitun pahit juga. Zakum. Masuk saja menggelegak, putus habis segala urat perut. Pahitnya dia. Banyak lagi. Mari pula azab neraka macam mana. Kaki ini diikat atas kepala. Kemudian diikat kepada susu dia. Susu wanita. Kenapa? Kerana dia menyusukan anak-anak orang lain tanpa izin suami. Jangan kita buat baik-baik sangat. Pergi klinik. Dengar anak orang menangis sebelah. Kuah menangis. Kita pun ambil, mari sini. Tuah bubuh atas muka. Budak tu kenyek. Oh, sedara. 5 kali sedara, buih mulut-mulut kenyek. Sedangkan kita tak WhatsApp pun, tak telefon pun suami kita, minta izin untuk memberi susu kepada anak orang lain. Hukumnya haram. Jangan mana-mana. Dululah sekarang, Wallahualam sekarang, pakai cap botol tak. Cap muik ceru. Susu lembu. Dah. Susu pandai jarang sangat lah nak bagi. Sebab dulu ingat dulu kalau menangis tak, selok pelak bagi. Dia tak kira orang dah. Dia tak kira dah ada orang lelaki kau, tak ada orang kau. Janji anak dia menangis dia selok baju kurung dia tu tak puak. Buka puik ui. Muncul lah masa tu tak ada handphone. Kalau tidak kat viral. Ini siapa punya. Badannya kecil, kepalanya besar. Apa dia? Ha. Jangan tuan-tuan. Dulu saya ingat dulu senang sangat. Dia bila dah ada anak ni, segi malu orang perempuan dia dah kurang. Betul tak? Betul tak kak? Dah, malu lagi. Tak mengaku lah tu. Dia tak mengaku selalu. Selok. Jerit je anak selok. Anak tak ada nerah lagi. Dia nerah dah. Duk tunggu misi panggil. Nombor berapa tak tahu. Nah, Allahu Akbar. Mewah sungguh dulu. Lah ni lain kok sebab dia tak bagi dah susu dada ni. Dia bagi susu botol. Dulu tak percaya tanyalah orang lama dulu. Pergi klinik awak tena kan? Anak menangis selok bah pagi. Jangan senyap-senyap nak cerita azab ni. Sebab memberi susu kepada anak orang lain tak apa kebenaran suami. Oh, banyak tu. Banyak lagi tu dia ada sebelah dalam tu. Sekurang-kurangnya sebelah azab yang dipertontonkan kepada Nabi mengenai hal ehwal wanita. Orang perempuan kena jago-jago. Mana dahsyat sangat azab yang dikenakan. Dia heret muka dia. Dia heret muka di atas jalan dengan muka ni. Keadaan meniaga mukanya atas, berada atas jalan. Mana cara balah habis muka dia, luruh habis daging muka dia. Kerana sekian-sekian sebab. Tu azab dia. Azab dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sikit, bukan sementara, lama. Berapa panas? Contoh gini ya tuan. Nak kata kalau dalam riwayat kata 70,000 api dunia lebih sejuk daripada api akhirat. Api yang sebenar neraka tu 70,000 lebih panas. Kita ambil biar sama tak apa dah. Sama api sekarang ni dengan api akhirat, ambil sama dulu. Kalau sama sekalipun kita pun tak tahan. Kena bakar. Sebab apa perbuatan? Buat perbuatan apa yang menyebabkan kita kena bakar? Semua perbuatan dia gini, tuan-tuan. Semua benda yang Allah suruh, kita tak buat.
Semua benda yang Allah larang kita buat. Tak kira sokok dua apa. Allah suruh sembahyang, kita tak sembahyang sebagai contoh. Allah suruh sembahyang, kita tak sembahyang. Dosa, satu dosa. Sepaling-paling kecil dosa. Tentu aku apa dosa paling kecil sekali aku. Dosa paling kecil sekali. Azab nak setimpal dengan azab yang paling kecil sekali. Dosa apa yang paling kecil? Yang boleh dosa kecil. Dosa kecil, azab pun kecil. Agak-agak je. Gak boleh orang paling kecil sekali. Ha. Gak boleh lah. Kecil sekali, dosa kecil. Rodoh atas lepak tu imen. Rodoh atas lepak tu imen. Besar. Licin kaki tu imen jatuh, berlebung. Oh, nyayong. Dosa melibatkan orang. Semua dosa yang melibatkan manusia besar. Ha, tu clue dia. Semua dosa yang melibatkan manusia besar. Kena ingat tu. Semua dosa yang telah disebut dalam Quran maupun hadis sebagai kabaib dosa besar, besar. Tu clue nombor dua. Maka dosa yang paling kecilnya ialah ngupak. Besar. Kata kau orang. Tak bayar hutang, 5 sen. Besar melibatkan orang. Deki. Besar. Lepas tu mana orang kecil? Ada dosa kecil? Ada. Dosa kecilnya ialah maka bakal. Allah ustaz nak mari ngajar kau, nak mari tanya, nak teh ke sini. Jawab-jawablah ustaz, weh, pening nak menanyalah. Dan nak tahulah juga orang sini takut dosa dia besar kecil dia beza. Orang Putrajaya lah ni, takutnya begitu. Dosa kecil ni duduk saja. Duduk saja. Dosa yang paling kecilnya ialah duduk saja-saja. Nak pergi baru balik. Nak makan dah kenyang. Nak tidur baru bangkit. Duk cengok saja. Isak rokok dah. Isak budu dah. Kau dah. Pakai senyap. Tak ada kata gapo. Tu paling kecil dosa. Tidak melibatkan orang, tidak melibatkan siapa-siapa, tapi dia sia-siakan masa dia. Sebab setiap nafas yang masuk dan keluar itu akan disemak, diperiksa oleh Allah Ta'ala nanti. Maka tu paling ringan sekali dosa. Duduk saja. Ali lepas pada tu tak besar lah tuan-tuan. Berapa kali dah kita duduk saja? Banyak kali duduk saja. Maka lawan kepada duduk sajanya, balasan dia yang akan dapatnya ialah azab yang paling kecil sekali dalam neraka. Azab juga tapi paling kecil. Paling ringan sekali. Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Usai kilat apa kata. Abu Talib apa? Pak saudara kan? Pak saudara. Confirm pak saudara kan? Dia jadi gana dengan Abu Jahal. Abu Talib. Adik-adik. Abu Lahab. Abu Rokok. Semua jenis-jenis Abu tu seangkatan dengannya. Jadi Abu Talib ni pak saudara dia. Pak saudara dia adik-beradik kepada Abu Lahab. Eh? Adik-beradik dia. Nabi berdakwah di Mekah sepanjang 13 tahun hijrah-hijrah tu buat orang cerita belakang dia. Orang yang tolong jaga Nabinya Abu Talib. Hei Muhammad, mu nak berdakwah, mu berdakwah lah. Selagi aku hidup, aku akan jaga mu, tak ada orang akan kacau. Selagi aku hidup, kata dia. Tak ada orang kacau. Mu berdakwah lah. Abu Lahab kata, mu tak boleh buat begitu. Dia berdakwah tu dia ubah agama tok nenek moyang kita. Takkan mu nak biar gitu? Tak boleh. Abu Jahal mendengar aku kata, Muhammad mu nak berdakwah. Tapi aku masuk Islam dah. Aku tak akan
tinggalkan agama nenek moyang, tapi aku bebaskan kau untuk berdakwah, Abu Talib. Sehinggalah Abu Talib itu mati. Sehingga Abu Talib mati, Nabi duka cinta Abu Talib mati. Walaupun pak saudara dia tetap juga kufur, ketika nak mati Nabi mari duduk sebelah sebelah kanan Abu Talib. Ya ammi, wahai pak saudara aku, mengatakanlah kulishhadu la ilaha illallah wa anni rasuluh. Hei pak saudara, mutlu sebu bersaksilah tiada Tuhan melainkan Allah dan aku ni anak saudaramu sebagai pesuruhnya nya Allah. Tolonglah kata. Mari menatang Abu Jahal. Mari menatang Abu Jahal. Dia mati dah boleh kata. Hak hidup jangan kata. Hak hidup itu tak boleh kata. Menatang mutu tak boleh. Haram. Hak mati dia memang dia mati pupul dah. Itu jelas berlaku dah. Quran pun sebut. Maka kita boleh sebut. Menatang Abu Jahal pun mari dia belah kiri. Eh tak boleh. Menjangan sebut. Hak mamak sebut. Menjangan sebut. Nya Abu Muhammad Nabi kita pun kata ya ammi qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah wa anni rasuluh, aku ni rasul dia. Abu Jahal kata mu jangan kata pening kau tu mati dengan begitu je. Abu Talib Nabi duka cerita tu kan, Nabi sedih, Nabi menangis. Sehingga firman Allah Taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau tidak boleh beri hidayah kepada siapa yang engkau suka, kerana hidayah itu milik Allah. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah beri hidayah petunjuk ini kepada siapa yang dia kehendaki. Maka matilah Abu Talib dengan keadaan kufur, musyrik, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kaitkan dengan ini? Sebab azab yang paling ringan yang ditimpakan kepada seorang mukmin sama dengan azab yang paling ringan ditimpakan kepada Abu Talib. Ada dalam hadis jelas. Azab yang paling ringan yang ditimpa kepada orang kafir ialah diterima oleh Abu Talib, iaitu diletakkan terompah tembaga di telapak kaki dia. Letak terompah tembaga di telapak kaki, lalu dilayur di bawah tapak kaki. Layu dengan hujung api neraka. Apabila panas sahaja tembaga di telapak kaki ini, maka menggelegaklah otak Abu Talib. Seringan-ringan azab dikenakan kepada musyrik ataupun kafir ialah Abu Talib. Seringan-ringan azab dikenakan kepada orang beriman, orang Islam yang buat dosa kecil tadi sama dengan dosa yang dibuat oleh Abu Talib. Maksudnya sama juga diletak terompah tembaga di telapak kaki, kemudian dilayur di bawah kaki. Maka lalu menggelegaklah otak kita pada ketika itu, kerana panahnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ringan, cukuplah kita tahu yang paling ringan. Bayangkan kalau yang lebih berat lagi, berapa lama. Sehingga kalau pakaian kita ni, sehingga bersihlah pakaian. Kalau dosa kita sekali duduk saja-saja, maka sekali kena layu. Dua kali begitulah seterusnya. Kalau melibatkan dosa dengan manusia, memang tak selesai lagi, tak selesai dengan manusia tersebut. Walaupun lima sen tuan-tuan, bila melibatkan dosa dengan manusia. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati kita dosa dengan manusia. Kita dosa dengan Allah Ta'ala, mudah Allah ampunkan. Sebab Allah la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah rasa mengantuk, tak pernah tidur. Jadi bila-bila masa kita boleh minta dengan Allah Ta'ala untuk diampunkan dosa. Kalau dengan manusia, pagi tadi kita berdosa, kita ambil barang dia tanpa pengetahuan dia. Kita ambil barang dia. Sampai malam kita tidak minta maaf lagi dengan dia. Tidak minta ampun lagi dengan dia. Contohnya. Dia tidur. Lepas tu kita rasa nak minta ampun. Kita telefon dia. WhatsApp ke dia tidur. Dia tak tengok, dia tak angkat pun telefon sebab dia tidur. Masa tu juga kita mati. Sebagai contoh. Maka dosa kita tidak terampun kerana dia tidak memaafkan kesalahan kita. Ayat. Susah.
Tak dosa dengan manusia. Sebab itu cuba elakkan sebaik-baik dan sebanyak-banyaknya dosa yang melibatkan manusia, walaupun satu sen hutang, walaupun lima sen, walaupun tuan-tuan mati syahid sekalipun tak boleh masuk syurga selagi tak selesai orang yang kita berhutang dengan dia. Itu kalau kita berhutang harta, berhutang duit yang nampak. Kalau kita curi, curi merupakan berhutang. Ada hutang. Orang yang tidak mengeluarkan zakat sebagai contoh, juga dikira orang yang berhutang. Tolu ingat baik-baik. Sebab saya tahu orang sini kaya-kaya. Duit banyak. Melebihi hak yang nisab yang perlu bayar, bayar zakat. Kena bayar. Hari ini cukup nisab, besok kena bayar. Bayar tuan-tuan tak semestinya bayar kepada Baitul Mal. Tak semestinya. Bayarlah kepada orang miskin yang ada. Tapi jangan pilih J saja nak bayar. Ini pilih J je. Bukan JDT. Johor. Janda. Dah bayar dah. Kat siapa? J. Oh, kat J bayar je. Kat lain tak bayar. Bayar tu sebab kalau kita mati selepas kita layak nisab sampai, hau dah sampai, kita berhutang. Sebab dalam harta yang kita ada kata 200 ribu yang kita simpan. Atau emas yang kita ada 2 kilo simpan. Ada 2 kilo kak? Emas. Tak sampai lagi. Apa benda ni? Emas orang tak simpan lah sikit-sikit. Orang tak pakai kuah-kuah sekilo tu. Kilo. Berapa sekilo emas? Berapa je? Tak tahu. Tak main emas. Takkan tak tahu. Orang perempuan tahu tak kak? Berapa emas? 1 gram. 195 ke 200 sekarang ni? 200 lah. 200 ringgit eh? 1 gram emas. Tak ada orang jual emas sini. Orang baru nampak. Tak ada tak nampak orang. Semua sama je. Berapa eh? 1 gram? Tak tahu. Warok di sini tak tahu harga emas. 200 tak? Kata 1 kilo 200 ribu kan? 200 ribu. Nak duduk simpan 200 ribu. Ataupun sekilo. Ataupun 2 kilo. Maka layak kena keluar terus. Sebab dalam tu ada 1/40 ataupun 2.5% adalah milik orang miskin, milik asnah yang lapan. Milik dia yang perlu kita berikan segera. Itu maksud dia. Jangan kita kata aku dah selesai dah, aku tak curi harta orang, aku tak ada. Tapi rupa-rupanya ada benda harta orang dalam harta kita. Ingat, ittaqun nar walau bisyitri tamrin, jauhilah api neraka walaupun sebesar sebelah daripada buah tamar. Maknanya kena jauh sungguh, jangan dekat. Jangan hampir benda yang boleh menjuruh kepada neraka. Sebab kita telah meninggalkan perintah Allah. Allah perintah aqimus solah wa atuz zakat. Aqimus solah wa atuz zakat. Zakat kita tak keluarkan. Bagaimana nak semayang, bagaimana nak keluar zakat, kena rujuk refer kepada Quran. Jangan ikut orang tak nak pegang sunnah. Jangan ikut pegangan mereka. Dia pegang dengan Quran saja. Sunnah tak apa, tak pegang. Naik motor setengah jam, berhenti pula. Duduk mana pula? Maka nombor motor tuan-tuan tu akan, orang akan ambil nombor motor, tikam nombor. Sebab tak berlaku dalam sejarah negeri Terengganu, ada orang lepas setengah jam naik motor berhenti baca doa. Tak ada. Jadi nombor ni mesti nombor bertuah. Orang tikam nombor ni macam tu. Dia makan kat mana? Dia akan menyawuk bawah lemari, menyawuk bawah meja, bawah kereta, supaya tuan dia tak tahu betul. Sebab kucing tu tahu perbuatan mencuri tu haram. Sebab tu dia lari. Dia menyorok takut kena balung kat tuan dia. Sebab tu dia menyorok. Kan dah menat
Larang tak dengar, kena suruh. Sebab zaman sekarang ni, kalau kita perli-perli macam orang zaman dulu, orang sekarang tak faham. Memang tak faham. Orang dulu-dulu ingat pok kita, bila dilarang kita pergi main bola petang-petang, pergilah pergi. Pergi. Kita minta pok lagi main bola eh. Kemudian mulut, telinga, tangan, hati, kaki. Habis tujuh ke? Cuba kira. Tujuh tak? Sebab bermula satu-satu dosa itu bermula daripada pandangan mata. Sebab itu dia paling berat. Mata dulu tengok. Macam orang lama. Yang perempuan itu apa dia? Kebanyakan lagu-lagu yang ustaz itu dinyanyikan oleh dua orang itu dia. Budik Narayan yang apa nama tak? Kan? Dengan Rafi itu memang orang suka sangat dengar lagu itu. Tapi tak faham apa-apa. Cuma saya nak nasihatkan, kalau tuan-tuan dengar lagu Hindustan, maka tuan-tuan biar pak. Ini tak boleh digambarkan oleh pandangan mata. Ainun nazakada. Wala uzunun sami'at. Dan tak boleh nak digambarkan juga dengan pandangan, dengan pendengaran terimu. Macam mana hebat surga ini. Tak boleh kita nak gambar yang sebenar. Wala khatru ala qalbil bashar. Dan tidak terlintas di hati manusia. Manusia. Keenakan ke apa ni ke kehebatan yang ada dalam syurga. Cuma di ikutlah. Tuan-tuan nak apa dalam syurga? Minta saja, dia akan dapat. Sehingga ada orang tanya saya, "Ustaz, saya ni suka main golf. Bila masuk syurga nanti, ustaz?" Atas dunia kita tak boleh main golf dengan Tiger Woods. Dalam syurga boleh tak main golf dengan Tiger Woods? Seorang lagi kata, atas dunia saya suka main badminton. Bila masuk dalam syurga, saya rasa saya nak minta. Tak ada yang tua-tua umur 70, 80, gede-gede-gede penyakit gaut kecil mani. Tak ada. Sebab tu jangan pelik orang yang ada gaut kecil mani darah tinggi sekarang. Biarlah, itu Allah bagi rezeki kepada tuan-tuan bangkit pukul 3 pagi sebab nak kencing. Kurang-kurang tahajud 2 rakaat. Syukurlah Allah bagi alam.
Duri, satu letak dekat Haji Ismail Guru. Dia letak situ, tuan-tuan pergi lah mana-mana, patah cengang, tengok masalah telanjang, kau tak ada masalah. Pukul 5 petang pergi ambil lah dia. Selesai masalah. Itu pun belum beli apa-apa lagi, baru tengok. Ni Masuri, ini Ismail Group. Dia pakat berlari pergi tengok Masuri, harga dia RM39.99. Ismail Group RM39.90. Kena badan, kena baju. Tengok-tengok kotor habis bulu mai. Tuan-tuan boleh pergi sembahyang Jumaat, selesai masalah. Tak payah nak basuh apa. Sebab tak ada najis, cuma nampak kotoran sahaja. Tapi kalau mengecik jatuh tak kucing seketul dalam poket, tengok-tengok tak kucing, umum baluar ni boleh. Pergi sembahyang, sembahyang tak sah. Sebab ada tak kucing seketul dalam poket. Dah jelas. Macam tu juga dah jelas, babi kena spin, janganlah bubuh pakaian kita. Jangan pergi ke situ, bagi tahu kena sama. Sebab dalam hadis sahih sebagai amalan harian, tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membaca 10 kali qul huwallahu setiap hari, Allah bina satu mahligai dalam syurga. Banallahu lahu baitan fil sayang kami ya Allah, ada usaha yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah, dengan engkau peranda kami mengangkat kami dari dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan engkau jauhi kami daripada hukuman dosa kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa yang kami lakukan itu menghalang kami daripada rezekimu, daripada rahmatmu, daripada syafaat kasihmu ya Allah. Maka kami mohon di rumahmu yang mulia ini ya Allah, engkau ampunkan segala dosa-dosa kami yang kami lakukan selama ini ya Allah, kecil maupun besar dosa yang kami lakukan ya Allah, sengaja ataupun tidak ya Allah. Dihadirkan oleh kami anak-anak yang soleh dan salihah ya Allah, sebagai peneman mereka untuk mereka berbicara sepanjang mereka berada di bangsa-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, kiranya ya Allah engkau tetapkan untuk dipisahkan ruh dan jasad mereka pada ketika dan saat ini ya Allah. Kami mohon pada